Jadi kali ini kita akan belajar tentang fungsi. Jadi pada soal diketahui dua buah fungsi, yang pertama adalah fx sama dengan 2x, dan yang kedua adalah gx sama dengan 2 pangkat x. Kemudian yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa hasil dari setengah log fogx. Untuk menjawab soal ini, adik-adik perlu mengingat bahwa apabila ada fungsi komposisi yaitu f og x, hasilnya akan sama dengan f g x. Sehingga kita cari terlebih dahulu fungsi komposisi ini untuk mencari hasil dari nilai lognya. Baik, kita cari fungsi f og x di mana sama dengan fgx, maka fungsi gx dimasukkan ke dalam fungsi fx, di mana fungsi fx adalah 2x. Kita masukkan 2gx sama dengan 2 dikalikan dengan 2 pangkat x. Sama dengan 2 dipangkatkan x ditambah 1, karena pada angka 2 sebenarnya ada pangkatnya, itu pangkat 1. Inilah nilai dari fogx, sehingga untuk hasil dari setengah log fogx adalah sama dengan setengah log 2x ditambah dengan 1. Sama dengan setengah kita ubah menjadi 2, maka pangkatnya akan menjadi minus 1 log 2 pangkat x ditambah 1. Dari sifat logaritma kita akan tahu bahwa hasil dari 2 pangkat minus 1 log 2 pangkat x plus 1 adalah x ditambah 1 dibagi dengan minus 1. Hasilnya adalah min x min 1. Maka inilah hasil dari setengah log f o g x, yaitu min x dikurangi 1. Terima kasih, semoga dapat dipahami.